بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أما بعد. الحمد لله، kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah di mana semalam telah kita melalui berkenaan dengan rukun-rukun khutbah. Ada lima: memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kedua-dua khutbah, berselawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kedua-dua khutbah, berpesan kepada taqwa pada kedua-dua khutbah, membaca ayat yang sempurna dan dapat difahami pada salah satu daripada dua khutbah tetapi membacanya pada khutbah yang pertama itu lebih baik, dan yang kelima adalah menduakan untuk kaum muslimin dan kaum muslimat pada khutbah yang kedua. Maka hari ini kita akan menyambung pada tajuk yang baru berkenaan dengan syarat-syarat membaca dua khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul khutbataini asyara. At-taharatu anil hadasainil asghari wal akbar. Syarat-syarat dua khutbah itu ada 10. Yang pertama, suci daripada dua hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi imam atau khatib yang berkhutbah di atas mimbar, mestilah ketika dia berkhutbah itu, dia suci daripada dua hadas ini. Bermakna dalam arti kata yang lain, dia mesti dalam keadaan berwudu. Dia mesti dalam keadaan berwudu. Dan juga dia mestilah suci daripada hadas besar. Ini benda yang sedia maklum. Jika mana ia batal wudunya, maka dia harus mengambil kembali dan dia kena restart balik. Mula kembali khutbahnya daripada pertama. Baik, bila kata mula khutbah daripada pertama, maknanya cukup kalau sekadar untuk dia membaca rukun-rukun khutbah sahaja. Tak perlu nak kena start daripada konten dia balik. Terutama kalau khutbahnya pada hari itu panjang. Jadi cukuplah dengan dia baca puji pada Allah, selawat ke atas Nabi, berpesan pada taqwa, ayat pada khutbah pertama dan doa kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Dah habis. Tak payah nak ulang balik konten-konten dia. Baik, kemudian yang kedua, wa taharatu 'anil najasati fi saubi wal badani wal makani. Dan suci daripada najis pada pakaiannya, pada tubuh badannya dan juga pada tempatnya. Jadi ini merupakan syarat sah khutbah, di mana khatib itu harus memastikan bahawasanya bajunya itu bersih daripada najis, tubuh badannya itu suci daripada najis, dan begitu juga tempat. Bermakna tempat yang dia pijak, tempat yang dia sentuh, tempat yang dia turun, tempat yang dia naik. Begitu juga dengan tongkat khutbah itu sendiri, dia nak kena suci daripada najis. Bermakna najis yang tidak dimaafkan. Baik. Kemudian yang ketiga, wasatrul aurah, hendaklah dia menutup aurat. Jadi ini merupakan syarat daripada syarat-syarat khutbah. Khatib itu hendaklah ia mestilah dalam keadaan menutup aurat. Baik.
Jadi ini adalah satu benda yang wajib. Bila mengatakan berkenaan dengan tutup aurat ini, bermakna seperti mana telah kita lalui, bahawasanya menutup aurat ini adalah daripada hadapan, daripada arah atas, daripada arah tepi, dan juga daripada arah belakang. Adapun daripada arah bawah, maka itu tidak diwajibkan untuk menutupnya. Kalau daripada arah bawah, maka tidak diwajibkan untuk menutupnya. Yang keempat, wal qiyamu alal qadir. Hendaklah khatib itu menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Kalau dia mampu, bagi yang mampu, bermakna dia sihat wal afiat, hendaklah dia menyampaikan khutbah dalam keadaan duduk. Boleh menyampaikan khutbah dalam keadaan duduk. Kalau duduk pun tak mampu, bila kata berturut-turut tu, maknanya dia tidak boleh lebih kadar orang yang melakukan sembahyang dua rakaat yang ringan, yang ringkas. Jadi kalau lebih lah, imam tu dia duduk antara dua khutbah tu lebih kurang dalam 10 minit. Main lama sangat. Orang yang sembahyang dua rakaat tu paling-paling mungkin dalam 3 rakaat, dalam 3 minit. Ataupun 2 minit. 3 atau 2-3 minit lah lebih kurang. Jadi kalau dia duduk 5 minit, 10 minit, setengah jam, lebih baik cari orang lain sudah. Subhanallah. Maka tidak sah kerana dia mestilah berturut-turut antara keduanya. Kemudian yang ketujuh. Wal muwalatu bainahuma wa bainas salati. Dan yang ketujuh, hendaklah berturut-turut di antara dua khutbah dan melakukan solat. Ini yang nak kena faham kat sini. Di antara syarat dua khutbah itu, syarat sah khutbah, hendaklah ada berturut-turut antara dua khutbah dan melakukan sembahyang. Jadi imam bila mana selesai daripada khutbah, bila Pak Bilal selesai daripada qamat, dia tak boleh lama-lama tu untuk dia tunggu sebelum dia melafazkan takbiratul ihram. Jadi kalau dia sibuk nak pastikan saf tu dah rapat ke belum, dia nak tengok sana, nak jenguk sini, kalau dia take time, bermakna 3 minit atau 2 minit, bermakna habis. Bila habis, masalah si imam tu nak kena naik balik. Naik balik, khutbah lagi, turun balik. Gara-gara apa? Layankan kerenah si makmum ni. Suruh pergi depan, tak nak. Suruh pergi rapatkan saf, tak nak. Pasal apa? Nak cabut cepat. Nak balik cepat. Jadi imam tu, dia tak payah nak fikir itu sangat. Cukuplah dia sekadar mengatakan rapatkan saf, luruskan saf, penuhkan ruang-ruang yang kosong dan sebagainya. Syarat saja, kemudian dia terus semayang jemaat. Mulakan semayang. Pasal dia tak boleh tunggu lama. Yang makmum tak apa. Makmum tak apa, boleh hegi-hegi. Yang imam dia tak boleh hegi-hegi. Dia nak kena habis tu, kamat je, perintahkan makmum untuk rapatkan saf, kemudian dia pun tak ambil ihram. Sama juga, berapa lama kadar berturut-turut tu, kadar semayang dua rakaat yang ringkas. Baik. Kemudian, yang ke-8, wa antakuna bil arabiyyah. Dan hendaklah rukun-rukun khutbah itu dibaca dengan bahasa Arab. Jadi yang kita dengar berkenaan dengan pujian pada Allah, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpesan kepada takwa, membaca ayat yang sempurna dan dapat difahami, mendoakan untuk orang-orang Islam, ini semua lima-lima ni mesti baca dalam bahasa Arab. Mesti baca dalam bahasa Arab. Yang lain tu nak baca bahasa apa terserah lah. Melayu ke, English ke, Tamil ke, apalah bahasa, yang bahasa dipersilakan. Nak rujak ke, sekejap English, sekejap Melayu, sekejap Tamil, pasal tiga-tiga bangsa ada kat depan dia, dia terjemahkan tiga-tiga, terserah. Tak menjadi masalah. Tapi rukun khutbah mesti bahasa Arab. Subhanallah. Walaupun yang kat depan tu tak faham bahasa Arab. Walaupun yang kat depan tu tak faham bahasa Arab. Baik. Itu yang ke-8. Yang ke-9, wa an yusmi'aha arba'ina. Dan hendaklah khutbahnya itu didengari oleh 40 orang. Didengari oleh 40 orang. Maka kalau andai kata kurang satu orang, kurang dua orang, maka tidak sah. Sebab tu dalam berkenaan dengan mendengar 40 orang ini,
datang khilaf. Ini 40 orang ni bermakna imam tu dengar sekali atau tidak. Kalau termasuk imam, bermakna yang depan dia 39 orang. Subhanallah. Jadi mestilah, maknanya minimum tu 39 orang kat depan dia mesti dengar. Baik. Sama ada dengan dia memekik suara dia ke, atau dengan menggunakan mikrofon ke, atau apalah. Yang penting 40 orang atau 39 itu dengar baca apa suaranya si imam. Baik. Kemudian yang terakhir, wa antakuna kulluha fi waqti zuhri, dan hendaklah semuanya itu dilakukan di dalam waktu zuhur. Apa yang semuanya? Dua khutbah berserta dengan solatnya. Dua khutbah berserta dengan solatnya. Maka ini semua nak kena start, nak kena dilakukan di dalam waktu zuhur. Kalau satu dalam waktu zuhur, satu di luar waktu zuhur, maka tidak sah. Khutbah pertama sebelum masuk waktu zuhur, khutbah kedua dah masuk waktu zuhur, maka tidak sah. Dia nak dua-dua dalam waktu zuhur. Subhanallah. Balik berkenaan dengan yang 40 orang tadi, kalau andai kata ada 39 orang dengar, cuma 39 orang yang datang, tapi yang dengar 35, yang lagi 4 belayar pergi Jepun tidur. Ustaz, kira tak? Consider juga. Consider juga. Tak mengapa. Pasal andai kata kalau dia celik, dia dengar. Kalau dia tak tidur, dia dengar. Subhanallah. Maka dia tetap dikirakan sebagai orang yang mendengar. Dan orang yang mendengar ni tak semestinya dia nak kena dalam masjid. Dia boleh ada kat perkarangan masjid, ataupun dia ada kat dalam toilet, ataupun dia sedang angkat wuduk. As long as ni 39 orang dia dengar semua rukun-rukun khutbah, minimumnya rukun-rukun khutbah, maka khutbahnya sah. Subhanallah. Jadi inilah perkara yang dibahaskan berkenaan dengan sembahyang Jumaat dan juga syarat-syaratnya. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada esok hari pada bab yang lain insyaAllah. Wajib surah wa'asri dan tasbih kafaratul majlis.